Selamat malam sahabat semua, kembali salam hangat dari Kopi Sari Jasri. Pada video terdahulu kita cuma membahas Kopi Sari Jasri yang original. Nah, hari ini pada video ini kita membahas varian dari Kopi Sari Jasri. Di sini ada kopi jahe merah. Ya, kopi jahe merah ini sangat enak, membuat tubuh kita sangat hangat. Apalagi di musim seperti ini, kita perlu untuk menghangatkan tubuh ya. Di samping kita punya kopi jahe merah, juga kita punya drip kopi ya, kopi saring istilahnya. Di sini kita juga mempunyai banyak varian. Di sini ada espresso, ya drip kopi, kayak espresso original. Dan kita juga punya varian yang namanya selem manis ya. Selem manis ini terdiri dari drip kopi, gula aren, dan susu kental manis. Nah, makanya kita sebut dia dengan selem manis. Di sini juga kita punya drip kopi yang lengkap dengan gula aren ya. Di sini original espresso sudah komplit. Original espresso sudah komplit dengan gula aren. Oke, sekian dulu. Kembali salam hangat dari Kopi Sari Jasri. Bagi teman-teman yang berminat, yang senang dengan varian Kopi Sari Jasri, di sini ada tersedia kopi jahe merah, drip kopi yang original, ada selem manis, ada drip kopi jahe ya, drip kopi jahe merah. Di sini kita bisa padukan yang masih powder ya, kopi dengan powder jahe merah. Ya, di sini kita juga buat yang seperti ala espresso. Kita tidak menggunakan mesin espresso tapi menggunakan drip kopi yang disaring ya. Di sini rasanya cukup enak. Dan untuk semua varian Kopi Sari Jasri dapat juga ditemui di semua e-commerce ya, baik itu Tokopedia, baik itu Shopee, Lazada, Bukalapak, bahkan sampai ke Borongdong ya, marketplace dari Borongdong di Jawa Barat. Oke, sekian dulu. Kembali salam hangat dari Kopi Sari Jasri.